Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita dalam bab 8. Bab 8 ataupun dalam kitab asal dia, dia panggil bab yang kedua daripada kumpulan ini. Kumpulan mana? Kumpulan pada menyatakan al-qalbu, nak menjaga hati. Bab yang pertama dulu dalam bab apa? Bab anggota yang zahir. Yang ini bab hati. Jadi dalam kitab kita ini disambung terus. Tuan Syekh kata bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Tamak dalam berkata-kata. Mana tamak ni suka bercakap. Banyak sangat, lebih-lebih. Ada kalanya bercakap itu bagus. Kita nak menyampaikan maklumat, tapi kalau lebih itu dikira satu larangan. Tamak dalam berkata-kata adalah satu kelakuan yang dicela yang wajib ke atas kita menjauhinya. Apabila seseorang itu banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Maka ini bukan sahaja menyebabkan jantung. Ingatlah istilah Tuan Syekh ni, kalau jantung tu mana hati, hati nurani, bukan jantung pandarah, menjadi gelap. Bahkan banyak berkata-kata boleh menyebabkan jantung itu mati. Nasallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan terhadap lidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz yang panjang, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Tidak akan dihumbankan manusia itu ke atas muka mereka ataupun hidung mereka melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka. Maknanya hasil daripada lidah kita bercakap itu kalau salah akan dihumbankan ke dalam neraka, dengan sebabnya hadis riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Al-Tirmizi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis ini pendek tapi cukup. Sesiapa yang beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita benar-benar beriman Allah dengan hari akhirat, hari kiamat, maka dia perlu bercakap tentang perkara yang baik ataupun hendaklah dia diam. Tak usah cakap banyak. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan nak tengok hadis panjang, tengok di nota kaki nombor 1. Ada lagi lah, siapa dia benar beriman, jangan menyakiti jiran, hendak menghormati tetamu, dan bercakap benar, baik ataupun diam. Jadi kita kena diam ataupun bercakap baik. Jadi hari ini kita dua saja ada, diam atau bercakap baik. Tak ada faedah, tak usah cakap. Masalahnya tak cakap kan nak cakap, itu masalah. Kalau tak bercakap ni boleh jadi tak sihat kali kita dah. Macam tak boleh makan juga. Hadis mengkan yuk mebilah ni riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatawakkalali." Nah, tengok dalam nota kaki, saya ambil riwayat Bukhari, "Man yadman li." Man yadman li ma bahna lahyaihi aw ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Sesiapa yang bertawakal ataupun siapa yang dapat menjamin. Adman maknanya menjamin, nak jaga. Apa dia? Ma baina lahyaihi, perkara yang duduk di antara dua tulang dagu. Apa dia? Mulut. Jaga mulut tak cakap. Wa rijlaihi wa ma baina rijlaihi, dan antara dua kaki. Faraj. Nabi kata apa? Adman lahul jannah, aku jamin orang ni boleh syurga. Dua ni kata di para pengkaji kata nikmat hanya sejengkal, dia kata. Tak. Tapi dia punya bala, dia bencana sampai ke neraka kalau tak kena jaga dia. Hadis ini juga dalam Bukhari. Yang dimaksudkan dengan dua tulang dagu itu adalah lidah, dan yang dimaksudkan antara dua kaki itu adalah faraj. Jaga dua tempat ni.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya akan perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al ajwafan, iaitu lah dua benda yang berlubang. Apa dia? Al famu wal farju, iaitu lah mulut dan faraj. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, kata di muhakkik sanadnya Hasan. Siapa jaga dua tempat ni? Mulut dengan faraj. Maknanya mulut ni masalah besar dia. Dan dia juga menyumbang ke syurga cukup mudah. Bila? Bila kita guna mulut ni untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk nasihat kepada orang, kan? Banyak. Kemudian tengok dalam kitab ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok dalam As-Suyuti mengatakan di nota nombor 4. Hadis ini diriwayat At-Tabarani dalam Mu'jam daripada Ibnu Umar. Hadisnya marfu'nya dhaif, tetapi sahih mauquf daripada kata-kata Umar. Kena guna istilah. Kalau kata mauquf, tengok di nota tu, mauquf maknanya hadis itu tidak diangkat ke Nabi, hanya kata-kata sahabat. Itu dipanggil mauquf. Hadis, hadis mauquf. Tanda istilah. Apa makna hadis mauquf? Mana daripada kata-kata sahabat, mana kalau kita kata sabda Nabi itu dhaif. Tapi kalau kata kata Sayyidina Umar itu sahih kepada Umar. Jadi elok kita kata qala Umar, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqtuhu kasurat dzunubuh. Wa man kasurat dzunubuhu fannaru aula bihi. Sesiapa yang banyak berkata perkataannya, banyak bercakap, nescaya dia banyak kesilapan. Sesiapa yang banyak kesilapan, nescaya dia banyak dosa. Dan siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama baginya, nas'alullah salamah. Jadi itulah kata-kata ini banyaknya telah memberi peringatan kepada kita para jemaah, supaya kita berhati-hati, jangan banyak bercakap. Oh, ada orang jawab, ustaz, saya tak bercakap. Kan zaman sekarang ni orang mari cakap dengan hujung jari. Dia tak cakap dengan mulut dia, betul tak? Tulis dengan tangan, sama jugalah. Tulis, saya tulis ya, cakap tak. Nah, tapi dua-dua tu dikira bercakap secara secara apa ni, maknanya. Jangan tulis benda-benda yang tak ada faedah. Tak perlu tulis. Tak perlu sebar, share benda-benda yang tidak dipastikan benar atau salah. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebiasaan yang lahir disebabkan lidah. Kebinasaan yang lahir terjadi disebabkan lidah. Memadai sekiranya kita menolak semua itu dengan beramal satu ayat daripada Al-Quran yang mulia ini. Cukup satu ayat ini. Apa dia? Qala Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Cakap-cakap mereka tu tak ada hal baik, kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah ataupun berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Itu yang baik. Hal lain-lain itu tak ada. Surah An-Nisa ayat 114. Ibu-ibu dan bapa, tanda najwa. Ramah tak ramah kita nama najwa. Eh? Tengok dalam Quran tak ada najwa tu baik. La khaira fi katsirin min najwahum innaman najwa minasyaitan. Ah, nak berat tu. Tapi makna baik, tak ada masalah. Cuma dalam Quran tak comel. Pasal tu elok tidak dinamakan. Saya tak kata tak boleh. Sebab bila orang baca Quran susah. Ingat akan cerita sahabat saya masa dia belajar di Madinah. Dia boleh dapat anak, tak nama Najwa. Lepas jumpa dengan pakcik tua ya, bawa tongkat berjalan ke dekat. Hey, Muhammad. Saya tak sebut nama penuh dia. Kalau tidak tu nak kenal. Muhammad, anta dapat anak? Dia kata alhamdulillah syekh, dapat anak. Ish samait, mu tak nama apa anakmu? Dia kata Najwa. Pakcik baca ayat Quran, auzubillah minasyaitan innaman najwa minasyaitan. Kata di ustaz ni, aku nak macam kena panah halilintar gitu, nak terduduk aku, terupa aku ngayak ni. Dia kata salah ke syekh? Dia kata aku takkan salah, tapi dalam Quran tak ada Najwa tu baik. Jadi kesian orang nama Najwa, jangan pergi JPN tukar nama pula ni. Itu dia panggil cerita selingan. Tapi tak adalah,
pelik sangat dah. Dia ada najwa tu dengan mana najah, dengan mana lepas, dengan mana majak lagi mana lain. Tapi najwa di sini mana bisikan. Bisikan tak baik. Maksud ayat itu adalah kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat apabila kita tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah. Tak lepas. Dan supaya kita akan terlepas apabila kita tak berkata. Tapi kalau kita berkata, tak lepas. Dan supaya kita menyampaikan kata-kata yang hanya memberi manfaat kepada kita dan orang lain, mudah-mudahan ia dapat melepaskan diri kita daripada kebinasaan dunia dan di akhirat, insyaAllah. Perkataan yang tidak memberi manfaat adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, tulis kat tepi kita, nota, not. Apakah perkataan yang tidak memberi manfaat? Tok situ. Jadi kena buat tajuk situ. Pasal tu dia ada catatan kan tepi tu. Tulis. Adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat dan tidak memberi kesan kepada faedah dunia yang dihajatkan oleh manusia. Kita diam ni tak ada berdua-dua dah. Akhirat pun tak rugi, dunia pun tak ada. Tak ada rugi. Tapi kalau orang tanya kita, awak nak benda ni? Kita tak jawab. Saja jawab dia. Itu rugi dunia kan. Bahkan sesiapa yang menyampaikan kata-kata yang memberi manfaat, nescaya perkataan yang diucapkannya adalah sedikit sahaja, tidak banyak berkata-kata. Nah, tak sebanyak. Oleh itu, kita perlu berfikir dahulu sebelum berkata supaya tiada perkataan yang tidak berfaedah dituturkan. Nah, sebenarnya sekiranya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bagi menggantikan perkataan yang tidak berfaedah itu, nescaya ia memberi keuntungan yang besar. Subhanallah. Duduk diam-diam, subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah akbar. Besar tak besar pahala? Tapi kalau dia ada marah gitu, bahasa bengong dia ni. Alah, tak ada faedah khas tu. Jadi apa boleh? Dia marah kalau tak ada biasa. Ini kerana zikrullah itu menyerupai sepotong emas, dan perkataan yang tidak berfaedah itu menyerupai sepotong daripada tanah keras. Memang tanah-tanah keras. Maka rugi sekiranya orang yang berakal meninggalkan sepotong emas dan mengambil sepotong tanah keras. Sekiranya dia tidak mempunyai dosa, bahkan sekiranya perkataan itu mempunyai dosa, maka ia ibarat mengambil sepotong api. Itu adalah kerugian yang besar. Jadi kita duduk tiga kategori. Pegang ambil seketul emas, seketul tanah keras yang tak ada faedah, ataupun seketul api. Pilih nak mana. Antara perkataan yang tidak beri manfaat lagi adalah perkataan atau percakapan berkenaan dengan urusan yang menceritakan setiap perjalanan hidup manusia dari segi makanan setiap negeri, adat dan kelakuan dalam kehidupan. Masya Allah. Oh, saya pergi mengembara ke sini, makan nasi tu nasi ni. Tak puh gambar di Facebook. Ada faedah tak ada faedah? Tak ada faedah. Buat orang teliu ada. Faedahnya tidak ada faedah banyak. Kecuali kita dapat jadi ejen kepada nak iklan restoran itu. Bolehlah. Ada juga faedah dunia. Jadi kalau kita dari segi makan setiap negeri, adat dan kelakuan dalam kehidupan serta urusan muamalat dan perusahaan manusia, ini adalah sebahagian daripada perbualan yang banyak diperkatakan oleh orang. Cakap orang tu orang ni tak ada faedah. Manakala sebahagian daripada kebinasaan yang banyak dilakukan oleh lidah. Tanda itu. Punca kebinasaan daripada oleh lidah apa dia? Berdusta, mengumpat, berdebat, memuji, melawak. Berapa ada? Dusta, umpat, debat, memuji. Ada lima masalah yang akan dibincangkan dalam kitab kita ni, dalam bab ini, insyaAllah. Itu macam mukaddimah. Kita pergi pada dusta dulu. Tanda tepi kita, dusta, bohong. Sikap berdusta adalah memberitahu perkhabaran yang tidak benar. Itu makna dusta. Sama ada ia mengetahui perkara itu disengajakan ataupun tidak. Kita tak sengaja, tapi kita duduk sebar benda tak benar. Maknanya bohong dia tu, dusta. Sikap ini adalah satu perbuatan dosa. Jangan main. Sikap itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Allah SWT menegaskan, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Serta kita meminta supaya laknat Allah Ta'ala ditimpakan kepada orang yang berdusta.
Pasal itulah orang berdusta ni bila baca Quran, dia laknat dia sendiri. Sama juga dengan orang zalim. Fada ja'alna Allah 'ala zalimin, Allah Ta'ala jadikan laknat Allah Ta'ala ke atas orang zalim. Siapa dia zalim baca Quran, maka dia laknat dia sendiri. Orang pembohong baca Quran, dia laknat dia sendiri. Nas'alullah as-salamah. Surah Ali Imran ayat 61. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq, fa innas sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah ila akhiril hadis." Baca habislah hadis tu, saya nak baca terjemahan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hendaklah kamu berkata benar. Kerana sesungguhnya berkata benar itu mendorong kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Seorang lelaki yang berkata benar dan berusaha terus untuk berkata benar akan dicatatkan di sisi Allah dan digelar sebagai as-siddiqin." Pasal itulah orang-orang yang nama dia darjat siddiqin, siapa? Orang yang benar amalan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil siddiqin. Kita duk baca kan, supaya Allah Ta'ala bangkit kita bersama siddiqin. Siapa siddiqin? Kebetulan ada pakcik sidik kapur kita, itukah siddiqin? Lah tu pakcik sidik nama dia, tak ada masalah. Pakcik sidik tak masuk dalam senarai, kecuali dia juga orang yang benar, orang siddiqin. Jadi orang siddiqin ini maksudnya orang yang benar. Jadi kita nak jadi orang siddiqin, cakap benar, jangan bohong. Syuhada tu orang mati syahid. Siapa lagi dalam doa-doa yang kita sebutkan? As-salihin, orang-orang yang salih. Nabi kata apa lagi? Berhati-hatilah kamu dengan sikap berbohong. Sebaliknya, sesungguhnya berbohong itu mendorong ke arah kejahatan. Hijau dia, kejahatan akan membawa kepada neraka. Na'uzubillah. Seseorang yang berbohong dan berusaha terus melakukan pembohongan akan dicatatkan di sisi Allah Ta'ala sebagai al-kazzab, sebagai pembohong. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis yang sahih. Alhamdulillah. Maksud dicatatkan, maknanya orang yang benar dituliskan sebagai siddiqin, orang yang bohong ditulis sebagai kazibin, al-kazzab. Apa maksud dicatatkan? Adalah dihukumkan sebagai pembohong orang tu. Untuk golongan yang pertama, dihukumkan sebagai orang yang banyak melakukan kebenaran dan akan mendapat sifat serta pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala untuk golongan yang kedua, dihukumkan bagi mereka sebagai orang yang banyak melakukan pembohongan serta mendapat sifat dan dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang Tuhan janji ini sangat berat, dia punya sifat dia cukup menakutkan. Ada lagi tengok di wayak di sini, Tuan Syekh kita kata ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengok dalam nota kita kata, daripada Qais bin Abu Hazim berkata, kata-kata ini daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Hati-hatilah kamu dengan sifat dusta, kerana berdusta itu menjadikan kamu, menjauhkan kamu daripada iman. Ada juga kata-kata lain, riwayat lain mengatakan, al-mu'min la yakzib. Orang mukmin tak bohong, tidak berdusta. Kenapa? Kan dalam sebut ayatul munafiqin salas, iza haddasa kazib. Mukmin dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Tanda-tanda orang munafik. Tanda orang munafik berapa ada? 3 atau 4. Iza haddasa kadzab. Bila dia bercakap bohong. Jadi bohong itu bukan sifat mukmin, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kerana itulah, kita kena berusaha benar-benar supaya tidak bercakap dusta, cakap bohong. Cakap benarlah senang. Saya tengok orang yang bercakap benar, Allah Ta'ala beri kelepasan min haitsu la yahtasib. Pelik. Ada seorang kawan saya waktu belajar tu, dia nak pergi ke Mekah ni, tak dapat, dia kena ada surat baru dibenarkan pergi. Jadi dia pun ambil surat tu, hari cuti tak ada pejabat, dia pun tulis, ambil pen, dia tukar tarikh, dia pergi apa dekat checkpoint, mana surat? Dia kata ni, oh
Kalau dia tengok tarikh lain, dia pegang. Aku nak tanya, mau nak pergi mana? Nak pergi Mekah, buat umrah. Kenapa? Tak tahu aku ada masalah, aku nak pergi Mekah gini-gini. Surat ni siapa buat? Dia kata surat pejabat. Tarikh ni siapa buat? Aku buat. Sebab apa? Sebab aku nak pergi Mekah. Nak tunggu pejabat cuti. Polis dia kata apa? Anta sadiq. Mu cakap benar ya? Cakap benar. Ikut mulah orang buat apa-apa. Oleh kerana mu cakap benar, giyah Mekah. Subhanallah, ajaib Allah. Kalau mu bohong tadi, aku penjara mu hari ini. Ajaib. Kalau mu bohong, aku penjara hari ini. Sebab memang salah tukar tarikh tu. Kadang-kadang orang ni, bila kita cakap benar, Allah Ta'ala beri kepada kita pertolongan. Pasal itulah anak-anak kita, kadang-kadang anak ni pasal cakap bohong. Sebab mak dia tak reti psikologi. Bila cakap benar, dia pukul. Mu buat? Ya, saya buat. Paing selalu. Kalau anak dia bohong, bagi hadiah coklat pula. Oh, bagus awak tak buat. Lah, kita ajar didik anak kita biar cakap benar. Kalau cakap benar, kita bagi hadiah. Siapa buat ni? Tumpah air ni? Saya. Nanti semua mengaku pula, susah pula dah. Bahkan nak ambil hadiah belakang pula. Ha. Semua bercakap mengaku pula. Jadi kita kena didik anak-anak tu biar dia bercakap benar. Mau cakap benar kan? Cakap benar. Allah, payah nak cakap benar gini di zaman kita ini. Cakap sukarlah payah kita nak cakap. Allah, tengok ni. Dalam hadis kata apa? Dan hadis yang seterusnya diriwayatkan juga, "Idza kadzibal 'abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi." Apabila seorang hamba Allah itu berdusta sekali, nasyaya malaikat menjauhinya satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkan itu. Ha, jadi hadis ini direkod oleh Tirmizi. Abu Nu'im kata di Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, "Da'ifun jiddan." Terlalu lemah dia punya riwayat. Jadi kalau hadis da'if jiddan, patut kita kata diriwayatkan gitu jelah. Tak sebut, tak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia ada bermasalah di situ. Baik, ini di antara kepentingan kita belajar tajuk ni, iaitulah keadaan yang dibenarkan berdusta. Ada orang duduk kelentong. Oh, dia kata saya ni bohong sunat. Nah, kalau bohong sunat tu apa? Hah? Muslim atau sejawat dah. Yang muslimi bohong sunat tu apa? Saya kata bohong ni bukan sakat sunat, wajib pun ada. Oh. Betul, dia punya fakta. Orang kata ni bohong sunat. Tak, bohong wajib pun ada. Tengok ni, bohong wajib. Ketahuilah bahawa dusta itu hukumnya adalah haram, melainkan dalam keadaan tertentu seperti berdusta dalam peperangan. Mesti kena buat, kalau tidak tembok orang kita. Dalam urusan mendamaikan antara dua belah pihak yang berkelahi, serta dalam urusan rumah tangga bagi suami, bagi seorang suami, bagi menjaga isteri-isterinya. Tengok tak ayat dia tu kena betul, isteri-isterinya. Kalau ada isteri seorang bohong, lah, tak ada sunat. Itu memang pembohong punya manusia. Saya balik lambat ni malam ni, ada mesyuarat. Contoh dia, dia pergi main golf, tipu punya suami kata, bukan sunat lagu tu. Apabila suami perlu berdusta, maka lebih baik dia menggunakan lafaz tauriyah. Tulis ikut Arab tu, tauriyah. Apa makna tauriyah? Iaitulah menyebut perkataan yang mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Makna yang hampir dipahami oleh pendengar tapi tidak dikendaki oleh orang yang berdusta itu, dia maksudkan maksud yang jauh tetapi tidak dipahami oleh pendengar itu. Contohnya, ada orang mari. Orang mari, orang ni lari, kan? Contoh dia kata, siapa dia berjalan dengan awak ni? Nah, siapa dia masa ada sini? Dia kata tak ada sini. Kita tunjuk kepada sini tu tempat kita duduk, tak ada di sini. Tapi dalam rumah ni ada cerita. Yang kata dalam rumah ni tak ada orang. Sekali bini muda duduk nusuk belakang tu. Dalam jabak dia kata, awak balik, tak ada orang kat sini. Dia ambil pen, dia tunjuk kat dekat ketah dia ni. Sini tak ada orang. Adanya dalam bilik atau bawah meja ni ada. Itu dia panggil cakap tauriyah. Tauriyah, maknanya cakap pusing-pusing sikit. Banyaklah ismu tauriyah ni, saya pun tak nak ajar sangatlah. Takut orang salah guna pula susah. Kadang-kadang perlu juga. Supaya tak bohong. Sifat kedua yang membawa kepada kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seorang adalah
mengumpat. Belum kita begini, tengok keadaan yang dibenarkan tadi, iaitu apabila perlu untuk nak mendamaikan orang. Contohnya orang ni kelahi dua orang, kita beritahu dia, eh awak dua orang ni lama dah tak cakap ni, tapi saya setiap kali keluar minum teh dengan Muhammad tu, dia dah sebut yang nama kau. Rindunya kalau kita boleh makan bertiga. Ah, suka. Ah, mamak tu cupu aku tak nak salam, dia kata. Dia takut engkau tu. Pergi pula kat Doloh pula. Doloh, mamak selalu sebut nama engkau. Ya kau, dia kata. Jadi akhir-akhir sekali kita buat temu janji, tiga orang ni makan sekali, kita belanja makan. Itu dia panggil walah dua orang ni memang tak disebut pun. Tapi oleh kerana kita doa asah dia, lama-lama dia jadi baik. Begitu jugalah suami pun, kalau ada isteri dua contohnya, setiap kali balik musafir, bagi lalu kai hok paling comel sekali. Ni oh, kawan awak kirir. Bini pun tengok, bukannya comel. Betul tak? Nah, suami tak ada, mari tengok pula. Eh, terbaru punya model. Ha, jadi ada sikit lah. Kau tak payah. Tak payah deh. Muslimat kata tak payah. Bahaya. Kita pergi pada yang kedua. Sifat kedua yang membawa kepada kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seorang adalah mengumpat. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamah. Ini penyakit berat. Penyakit kronik yang sukar untuk diselesaikan. Iaitu, tulis. Apa dia definisi mengumpat? Tulis tepi kita. Ta'rif, definisi mengumpat. Iaitulah menyebut berkenaan orang lain dengan perkataan yang tidak disukainya, walaupun perkataan itu adalah benar. Sama ada dari segi kekurangan dirinya, akalnya, perbuatannya, perkataannya dan pakaiannya, itu dikira mengumpat. Ha, berat juga tu, mengumpat tu. Tak, kawan kita tak ada, kita bercakap, oh dia ni gini-gini, oh dia tu tadi mari nak kuliah ni, berkali terlambat bangun tidur ke, nampak kain sengit sebelah pakai. Ha, mengumpat tak mengumpat? Betul sungguh dia pakai kain sengit, tapi mengumpat. Tapi kalau dia tak buat macam tu, itu dia panggil fitnah. Dalam tarikh hadis Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau betul yang saya cakap, itu mengumpat. Tapi kalau tak betul, faqad bahattahu, mun telah buat fitnah pada orang tu. Jadi mengumpat ni dua ya, cakap orang ni. Sama ada kita fitnah, atau kita mengumpat. Dua-dua tu dosa berlaku. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini gambaran yang sangat buruk tentang mengumpat. Sekiranya demikian keadaan mengumpat, mana sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi kenapa Allah Ta'ala buat contoh yang begini berat? Supaya kita tak berani nak buat, nak mengumpat. Tak berani nak mengumpat. Surah Al-Hujurat ayat 1 ayat 12. Diriwayatkan juga ada hadis, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina qila kaifa qal innar rajula qad yazni wa yatub fayatubu Allah alayh wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Maksudnya hati-hati dan takutlah kamu dengan sifat mengumpat, kerana mengumpat itu lebih dahsyat daripada zina. Bukan makna baik gim zina pada mengumpat, tak boleh. Ini bandingan keburukan, bandingan keburukan. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana maksudnya, kerana apa mengumpat itu lebih besar daripada zina? Katanya, bahawa seorang laki-laki itu terkadang dia berzina, kemudian dia bertaubat sebab dia tahu dosa zina itu, maka Allah menerima akan taubatnya. Manakala orang yang mengumpat itu tidak diampuni baginya, sehingga orang yang diumpat itu mengampuninya. Mana lebih dahsyat lagi, zina pergi bertaubat ampun, mengumpat taubat tak diampunkan? Tengok penjelasan ni, sebab hadis ni ada masalah, orang akan silap faham di sini. Tengok yang pertama sekali huraian hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Syekh dan At-Tabarani daripada Jabir bin Abu Sa'id dan Abu Sa'id. Hadis ini ditakhrijkan oleh ulama antaranya Al-Iraqi dan Al-Suyuti, juga berkata dalam Al-Jami' As-Saghir, dan menghukum hadis ini dengan hadis yang dhaif. Mana asal hadis itu dhaif. Huraiannya macam mana pula? Tengok dalam tafsir Al-Alusi.
Nama dia Ruh Al-Ma'ani, tafsir Quran. Al-Alusi berkata yang paling benar adalah dosa yang menuruti yang dosa selepas daripada syirik, apa dia? Membunuh manusia. Kemudian baru mari zina. Tapi di sini lebih berat lagi daripada itu. Terdapat juga hadis mengumpat lebih teruk daripada dosa 30 kali berzina menurut Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hadis ini tidak ada asal sumbernya. Tapi mengumpat itu dosa besar lah. Nak bandingkan zina agak sukar. Direkodkan oleh At-Tabarani dan Al-Haqi serta lainnya daripada mereka berdua mengumpat lebih teruk daripada zina. Melainkan hadis ini diterangkan maksudnya oleh apa yang direkodkan oleh Ibn Abi Dudan dan Abu Syekh dengan lafaz berhati-hatilah kamu dengan sikap mengumpat sehingga saudara yang diumpati itu memaafkannya. Jadi kita rasa berat sekarang ni. Maknanya taubat kita tak jadi selagi orang itu tak maaf. Kata Alusi, mengumpat itu lebih teruk daripada zina bukanlah bersifat secara mutlak, tidak. Tetapi hanya pandangan daripada satu sudut. Bertaubat dengan syarat-syaratnya yang cukup, iaitulah menyesali perbuatan maksiat, meninggalkannya dan berazam untuk tidak mengulanginya selagi nyawa masih dikandung badan dan sebelum terbitnya matahari daripada barat, akan menghapuskan dosa berzina. Tidak seperti mengumpat. Sesungguhnya taubat daripada perbuatan mengumpat walaupun memenuhi syarat-syarat tadi, ia tidak dapat menghapuskan dosa. Bahkan ia perlu meminta pengampunan daripada saudara yang diumpatinya itu. Nah, ini berat kita ni. Kita mengumpat, lepas tu kita nak pergi minta maaf macam mana? Oleh itu, mengumpat lebih teruk daripada sudut itu. Bukan makna zina itu lebih ringan, tidak. Tetapi ia tidak mutlak. Maka hadis ini tidak dipertikaikan menurut pandangan yang lebih tepat. Maknanya yang kata, masalah hadis ini. Tak. Betul, dari sudut. Satu sudut. Bertaubat daripada zina tidak disyaratkan minta maaf. Ini adalah pandangan yang ditegaskan oleh kebanyakan ulama muhakkikin, mana ulama peneliti kepada masalah ini. Di samping itu ialah antara hak-hak yang berkaitan dengan anak Adam. Ini kerana ia berkait rapat dengan jenayah yang melibatkan kehormatan diri dan keturunan. Jadi, maksud perkataan mereka, sesungguhnya zina tidak berkaitan dengan hak anak Adam adalah dari sudut harta dan seumpama dengannya. Mana zina tu, dia dua orang tu ya. Tidak disyaratkan bagi minta maaf kerana ia tidak menunjukkan bahawa bukan daripada hak yang berkaitan dengan anak Adam secara mutlak. Tidak disyaratkan seperti itu kerana jikalau disebut begitu, syarat nak minta maaf dengan zina ni mungkin lagi minta maaf dengan suami dia, dengan keluarga dia, dengan mak ayah dia, apa akan jadi? Ia menambah lagi keaifan dan andaian yang menjadi kebiasaannya bahawa suami ataupun keluarga terdekat apabila mereka diberitahu perkara demikian, mereka akan bergegas untuk membunuh orang yang berzina ataupun yang diperlakukan zina ke atasnya ataupun dibunuh kedua-duanya sekali. Di samping apa yang disebutkan itu, bagaimana dibolehkan pandangan yang mensyaratkannya? Jadi ada juga ulama kata syarat. Maka saya kata penjelasan khulasah pada masalah ini, kalaulah orang zina tu kena pergi minta maaf, agak-agak apa akan berlaku? Sama ada ayah budak tu bunuh kawan ni ataupun suami dia akan bunuh, porak perandalah dia punya suasana. Cukuplah dengan dia bertaubat, jangan lagi mengulangi perbuatan yang jahat. Tapi dalam masalah mengumpat ni macam mana? Ada satu kitab yang saya baca, nama dia Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin ni siri yang terakhir sekali. Tuan-tuan tengok dalam YouTube Abu Anas tu, cari Tuhfah. Dia buat satu bab khas dosa, bagaimana taubat daripada dosa mengumpat. Jadi dosa mengumpat ni, kalaulah benda tu tak sampai ke tuan, kita mengumpat tapi tak sampai ke tuan dia, insyaAllah memadai dengan kita bertaubat secara umum saja. Ya Rabbi, aku dosa dengan kawan ni. Ataupun kita mengumpat depan orang lain, maka kita kena pergi di majlis yang macam tu juga, kita kena puji balik kawan tu. Oh, saya dulu kata ke si Fulan sekian-sekian, sekarang ni saya kata dia tu orang baik dan dia masya Allah orang soleh. Tuduhan-tuduhan kita kepada dia tu semua tak berasas. Kita kena puji balik orang tu. Cuma kalaulah umpat tu dah sampai ke telinga kawan tu, macam nak buat? Itu perlu pada minta maaf. Sebab sakit hati dah dia tu, mungkin membawa mati dia, bawa perkataan kita tu sudah sampai ke telinga dia. Wa balik ya zubillah. Baiklah.
Kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerhati ke dalam neraka. Nak tengok ada ni. Dia pergi dalam neraka dalam peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Nabi tengok dalam neraka apa yang ada. Maka semasa itu beberapa lelaki-lelaki dalam neraka itu memakan bangkai. Duk makan bangkai busung. Lalu Nabi kita bertanya, siapakah mereka itu? Siapa tu? Wahai Jibril. Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang yang mengumpat yang duk makan daging manusia. Tulis itu. Terjemahan dia ringkas sangat. Mereka itu adalah orang yang memakan daging manusia dan nak mencerca kehormatan diri, dalam kurungannya mengumpat. Jelas itu kan terjemahan dia tu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar. Inilah kita takut hari ini. Sanggupkah kita makan daging saudara kita sendiri? Kalau sanggup, mengumpatlah banyak-banyak. Kalau tak sanggup, berhentilah kita taubat daripada perbuatan yang mungkar dan maksiat ini. Kita berpindah kepada beberapa keadaan diharuskan mengumpat. Ini masalah orang tanya banyak ni. Para ulama secara ijma, ijma itu maknanya sepakat, setuju semua, itu makna ijma. Ijma ni makna lebih tinggi daripada ittifak lagi. Ijma ni maknanya habis semua sekali setuju, mengatakan hukum mengumpat itu adalah haram. Tak ada kata orang kata mengumpat tak haram, melainkan pada 6 tempat ia diharuskan mengumpat. Sebenarnya 6 tempat ni mengumpat ke melaporkan, kita tengok. Tapi nama dia ghibah. Bahasa Arab kata ghibah. Yang pertama, tanda baik-baik, orang yang mengadu kepada pemerintah lantas berkata si fulan menzalimiku dan menyebut kejahatan si fulan, boleh tak boleh? Adakah nama mengumpat ni atau nama mengadu? Mengadu. Kalau kita tak beritahu, siapa nak tahu? Orang ni buat zalim kepada kita, kita pergi buat report polis. Tuan polis, fulan bin fulan khianat pada saya, dia ambil harta saya, dia tipu saya. Itu lebih kepada mengadu daripada mengumpat. Tapi dari sudut definisi mengumpat, mengumpatlah tu. Betul tak? Kan kita bincang hak orang. Itu maka ini dibenarkan. Kalau tidak, macam mana kita nak tegakkan keadilan? Keadilan mesti ditegakkan, tak boleh disembunyikan. Yang kedua, orang yang meminta tolong bagi menghilangkan maksiat, maka harus baginya berkata si fulan mengerjakan maksiat, tolonglah aku bagi menghilangkannya. Maka dia perlu menyebut nama pelaku dan jenis maksiat yang lakukannya. Kita pergi jabat agama, kita kata tuan, ustaz, encik, tuh di belakang pokok tu, dalam taman tu, dalam rumah buruk tu, ada orang sedang buat maksiat. Saya tengok sendiri dia bawa botol arak duduk mabuk situ. Jadi maka boleh pejabat agama pergi serbu di kawasan itu. Mana boleh? Kan ada orang kata tak boleh tajasus. Tahu mana tajasus? Tak boleh mengintip. Ini bukan mengintip, kita tengok sendiri dah dia mabuk. Mengintip ni lain. Mengintip ni macam ni, kenapa dalam rumah ni senyap aja orang ni? Boleh jadi dia ada buat maksiat. Mari kita pecah pintu dia. Itu tak boleh. Tapi kalau betul-betul sudah berlaku, tak ada masalah apa. Macam kes tangkapan khalwat yang dibuat oleh pejabat agama tu. Contohnya, orang ni masuk bilik, memang bila minta surat nikah tak dapat. Jadi pihak tuan bilik, tuan hotel boleh report supaya orang ni mari siasat. Cuma kadang-kadang cara siasat tak betul. Dia masuk pergi kawan tu tak pakai baju, dengan kamera, itu silap. Mana boleh mengaibkan? Kita tak pasti lagi, boleh jadi dia tak bawa surat nikah je. Boleh jadi banyak kemungkinan. Jadi asahnya kita boleh buat penyiasatan kalau diperlukan. Tapi orang setiap-setiap lagi ketuk itu tak boleh. Baik. Yang ketiga, orang yang meminta fatwa apabila diperlukan bagi menjawab pertanyaan. Bagi menjawab
pertanyaan. Apa dia fatwa dia? Tengok tuan-tuan. Seperti isteri mengatakan, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah yang secukupnya. Ini hadis siapa dia ni? Hindun. Hindun tulis kisah Hindun mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya fatwa tentang Abu Sufyan, suami dia tu bakhil. Dia tak bagi duit cukup. Jadi boleh ke tidak? Maka adakah aku perlu mengambil sebahagian daripada hartanya bagi menampung perbelanjaan yang tidak mencukupi itu? Kan bagi bercerita hal suami itu. Dia cerita di mana? Cerita di mana tu? Cerita di mahkamah. Cerita nak di pejabat, cerita kepada orang yang berkenaan. Tapi kalau cerita di Facebook, maka itulah nama bini yang tak berhenti bahasa. Suami saya ni bakhil. Tak pernah bagi belanja cukup pada kami anak-anak. Kalau tulis di Facebook, itulah isteri yang tolol nama dia. Dia pergi mengadu ni kepada siapa? Kepada qadi. Supaya qadi panggil suami dia, tanya, awak bagi nafkah tak bini? Tak. Kerana anak tak, maka itu tanggungjawab dia, wajib kena bagi nafkah. Sekarang ni saya tengok isu nafkah agak masalah. Tama-tama saja kalau isteri sudah bercerai dengan suami, anak-anak siapa ditanggung? Siapa tanggung anak? Isteri tanggung. Suami dia entah pergi lain, entah ke mana dah. Pergi bini lain ke? Pergi mana tempat? Tak ada. Sama juga bila berlaku kematian, yang dipanggil ibu tunggal. Yang nafkah yang bagi belanja kepada anak siapa? Mak dia tu. Terpaksa lah pergi bekerja, pergi bantu di rumah orang, pergi basuh pinggan di restoran, pergi macam-macam dia buat kerja nak bantu anak, sedangkan anak itu bukan di bawah nafkah ibu. Anak itu di bawah nafkah keluarga ayah dia. Kalau ayah dia dia mati, ada pokok saudara dia tu tanggungjawab. Datuk dia kena bagi nafkah kepada anak tu. Jadi kita kena betul lah. Maka bagi orang pergi minta fatwa, dia mengadu kepada hakim, kepada mufti, kepada qadi, itu juga dibenarkan. Kalau tidak, macam mana nak tegakkan kebenaran? Tapi biar pandai-pandailah. Jangan pula fatwa tak betul. Saya pengalaman saya duduk dalam TV, tanyalah ustaz dulu. Ada orang mari tanya soalan, dia telefon. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ni, anak saudara saya ni dah termengandung, nak buat macam mana? Saya isyarat kepada orang TV supaya stopkan dia punya, dia punya nama. Dia ada nama kat skrin kan? Ada nama, ada kampung dan pemanggil nama sekian daripada kampung sekian. Jadi orang tahu, masya Allah, makcik ni ada anak saudara yang tak kahwin, dah mengandung. Kena buat. Ini pun tak reti juga ni. Kita kena pandai cara bertanya. Jangan tanya orang tu, tanya saya, jangan. Contoh ada kes suami isteri. Jangan nak tanya suami saya gini-gini, jangan mengaibkan suami kecuali kepada hakim, kepada qadi yang kita nak dakwa dia. Itu pasal kena sebut nama, kalau tidak tak boleh. Jadi kalau tanya soalan terbuka di masjid kan, adakah ustaz dia buat talk show, apa dia panggil ni, hiwar maftuh, kita pun tanya soal. Jangan tanya kita, tanya hukum. Nah, kena belajar juga dalam pak tanya-tanya ni, kena belajar juga eh? Jangan buat tanya tak terpasang. Tapi kalau setengah orang tu sombong, nak tanya orang sombong ada juga. Dia tanya, ustaz, ustaz kan ni? Iyalah saya. Misalnya nak tanya soalan ni, kita tanya, siapa awak? Saya lah. Oh, sedap juga, saya lah. Jadi kita berkata, tak apalah. Kalau macam tu, awak tanya orang lain lah. Dia, patut dia perkenalkan dia, kita nak tahu apa background dia, barulah kita nak jawab soalan-soalan tu biar sesuai dengan keadaan. Subhanallah, macam-macam perangai orang. Yang keempat, memberitahu perkara yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan, seperti perempuan itu jahat kelakuannya, jangan kahwin dengan dia. Ha, kena cakap. Contohnya ada orang ni mari nak pinang seorang perempuan dalam kampung kita, dalam keluarga kita ke siapa, orang ni orang baik, maka menjadi tanggungjawab kita kena maklumkan kepada dia, eh, awak nak ambil budak ni, awak tahu perangai dia? Tak tahu. Saya cakap, saya tahu dia ni ada masalah, terjebak dengan dadah, positif dadah, fail kuda, kena maklumkan. Nah, itu dia panggil kejahatan yang sudah ada. Nanti dia kahwin, habis suami dia kena jadi penyakit dadah sekali dengan dia. Ataupun yang laki-laki tadi, budak ni aku kenal dia ni, memang tak solat, kelentur orang, jadi kena beritahu.
Itu dia panggil nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Tapi nasihat betul. Jangan lepas kahwin pula. Allahu akbar, budak ni tak solat dengan dadahnya, dengan kudanya. Kita tanya, kenapa awak tak bagi tahu? Eh, awak tak tanya. Di mana kesifat ad-din an-nasihah? Agama itu nasihat. Jadi kita kena beritahu. Kena maklumkan. Kalau kita tengok orang tu orang baiklah, kalau tengok dia tu sama juga seluar cari juga tahap tu, tu boleh lantak jelah. Sama-sama dia mari tu, kan? Saya dimaklumkan di pejabat. Kan sekarang ni sudah ada test ujian darah sebelum kahwin. Ada tak? Dua-dua ni positif. Yang laki-laki ni positif dadah. HIV. Yang perempuan tu nak juga. Ada lagi tu. Saya kata HIV, HIV lah asalkan dia boleh kahwin dengan mamak ni. Ada juga manusia lagi tu pelik. Nak kata apa? Kan satu lah. Budak-budak duk menyanyi cinta itu buta. Buta hari tu ya. Dia kena HIV. Tak buta dah. Nyari ubat lah pula dianya. Ha. Allah, kita banyak minta berlindung Allah Ta'ala. Na'uzubillah min ghadabillah. Na'uzubiridhaka min sakhati. Kita minta keridaan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Dan Tuhan murka, habis tak ada harga kita. Jadi kita perlu bagi tahu kepada orang, termasuk juga dalam masalah-masalah kita sekarang. Orang ni nak calonkan orang ni. Contoh nak lantik dia sebagai apa-apa pegawai ke apa benda tak. Kita tahu memang kawan ni kaki putar belik punya. Bagi duit dia hilang. Kebetulan calon pula calon bendahari. Maka wajib kita kena maklumkan. Jangan dia ni bak duit tak boleh. Tapi kalau buat kerja lain, oh memang dia hebat. Fulus habis. Fulus tak lulus. Ada orang yang masya-Allah tergoda dia dengan fulus. Tak boleh. Ada setengah orang ni tergoda dia dengan ujian-ujian yang lain. Maka kita kena tengok. Tak sesuai orang duduk di sini. Post ni tak sesuai. Kerana sekian-sekian. Jangan main. Yang kelima, menyebut tentang seorang untuk mudah dikenali dengan kecacatan yang ada dan masyhur baginya seperti tempang. Siapa awak cari siapa? Cari Pok Mak. Pok Mak mana? Ada lima Pok Mak dalam kampung ni. Pok Mak yang kaki dia tempang tu. Nah, itu tidak mengumpat nama dia sebab memang dia sebagai pengenalan. Ulama-ulama besar ada Al-A'mash, ada Al-A'raj. A'raj di mana tempang? Sebab orang kenal dia, bila sebut tempang orang tahu. Siapa dia awak cari? Itulah pak cik tu. Pak cik mana? Pak cik yang kadang-kadang dia main juga. Dia sebut sifat-sifat yang ada pada orang tu. Tak nampak sebelah ke? Apa-apa sifat yang boleh orang kenal. Setakat tu je. Jangan pula sifat nak perli dia tak boleh. Itu dibenarkan. Dibenarkan kerana keperluan. Yang keenam, sekiranya orang itu menzahirkan kejahatannya, maka perlu juga untuk kita menyebut kejahatan yang dizahirkan itu. Dia dah lah ambil duit orang, dia curi barang orang, dia bangga pula, maka kita kata ini jahat dia orang ni. Jangan diberi tempat dia dalam masyarakat. Boleh sebab keperluan yang tersebut. Jadi ini enam perkara dikatakan tempat, enam perkara dibenarkan mengumpat. Bagi saya bukan termasuk mengumpat, termasuk dalam melaporkan. Cuma istilah tu mengumpat sebab dari segi definisinya hampir sama dengan mengumpat. Betul tak? Definisi dia macam mengumpat juga. Baiklah, kita pergi terus lagi kepada penawar. Bagi menghindarkan diri daripada perbuatan mengumpat, tulis itu. Ini nama dia penawar bagi hati. Tadi semua tu kita bincang-bincang-bincang bab apa? Bab penyakit yang melanda lidah. Penyakit yang melanda kita apabila banyak berkata-kata. Sekarang ni kita berpindah kepada apakah penawarnya, apakah ubat dia. Bagi menghindarkan diri daripada perbuatan mengumpat adalah dengan memikirkan janji siksaan bagi orang yang mengumpat seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak mengumpat, kita ingat ya Allah ya Tuhanku, ya Allah yang Tuhanku, berat dosa kita di akhirat esok. Berat atau berat? Berat. Kita ingat pahala amal kebajikan orang yang mengumpat dipindahkan kepada orang yang diumpatinya itu. Dipindah kepada orang yang diumpatinya itu. Nah, tulis itu muflis. Al-muflis. Dalam hadis yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang muflis di akhirat. Siapa dia muflis di akhirat?
Tak apa dia para jemaah. Orang jahat ke orang baik? Ha? Tulis kat tepi catatan. Muflis di akhirat ialah orang yang gagal hubungannya dia sesama manusia. Orang yang gagal hubungannya dia sesama manusia. Masya Allah, tabarakallah. Dia baik. Masjid, dia duduk depan. Kuliah, dia hadir. Tempat bantu orang, ada juga dia. Umrah, boleh tengok gambar dia selalu. Duk post dekat Facebook, duk sengih di Arafah. Tentu kan? Empat orang ambil gambar kat tiang Arafah tu. Kadang-kadang dekat unta. Maknanya orang ni, dalam hadis Nabi kata apa? Akan ada di kalangan umat ini, orang yang datang ke akhirat esok, membawa pahala solat, puasa, haji, sedekah, sudah ada. Maknanya orang baik kalau tak baik? Orang baik, boleh bawa pahala. Tapi gagal dia dengan manusia. Qad syatama hadza, dia telah maki orang ni. Wa akala mal hadza, dia ambil harta orang. Wa daraba wa qatala, buduk pukul orang ni. Orang ni yang dipanggil muflis di akhirat. Maka bila muflis di akhirat apa jadi? Orang yang kita umpat, orang yang kita keji, orang yang kita fitnah, dia akan datang jumpa ya Rabbi, dia kata wuduh dengan aku. Ambil pahala dia. Pergi. Ya Rabbi, dia mengumpat saya, ambil pahala dia, pergi. Ya Rabbi, dia fitnah saya, ambil. Habis pahala dia ambil oleh orang. Maka dia akan jadi muflis di akhirat sebab pahala dia diambil oleh orang yang tinggalnya dosa-dosa. Mari lagi orang, ya Rabbi, dia buat tak baik saya. Tengok pahala dia kosong. Ambil dosa orang ni, letak atas kepala dia, campak ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Ini sangat menakutkan kita. Betul tak? Jadi itu dia panggil muflis di akhirat. Siapa? Orang yang fail ataupun gagal hubungannya dia sama manusia. Karena itu saya tengok hari ini, orang suka buat fitnah kepada orang. Tak kira lah kita ni pendakwah ke, ustaz ke, siapa dia. Bila bercakap, sebut hal orang, kata gini, gini, gini. Saya suka beri peringatan kepada kita sendirilah. Sebagai orang-orang yang suka memberi nasihat kepada orang, kita kena ingat. Maklumat yang kita terima dua. Satu maklumat yang kita dengar, orang kata tak baik, kita pun ulang sama, kita pun dosa sekali dengan dia juga. Satu lagi maklumat yang kita kaji betul-betul. Kita kaji, kita selidik, kita siasat daripada dua-dua pihak. Orang yang pro kontra, kita baca dua-dua dan kita puas hati, memang orang ni bermasalah. Kita kemukakan pada masyarakat atas rasa asal-asal tadi untuk menzahirkan, menyatakan kesalahannya. Maka kita kata puas hati. Sebab apa? Bila kita research, kita berjumpa dengan orang itu esok, dia dakwa di hadapan Tuhan, ya Rabbi, dia ni buat tuduhan pasal saya. Kita kata, saya ada rekod, awak buat gini, gini, gini. Tapi kalau kata, saya tak tahu, dalam bahasa mazhab wasapi ni, dia panggil dari bilik sebelah. Ha, tidak bahasa wasapi tu. Eh, awak ambil bilik sebelah, awak post di sini, awak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla, bukan orang sebelah. Kita je, kenapa pergi tarik tak sini? Ha, maka saya kata, kitalah kepada muslimin dan juga muslimat, berhati-hati. Kalau bukan research, bukan kajian, tak usah baik. Diam. Kalau tanya, kenapa tak cakap, tak komen hal ni? Saya tak ada maklumat. Tu orang tu cakap, biar dia cakap, saya tak kaji. Nah, itu di antara kaedah besar yang kita kena hati-hati supaya kita tidak menjadi muflis di akhirat. Nas'alullah salamah. Tengok. Oleh itu, kita perlu melihat. Kita hanya mempunyai sedikit sahaja amalan kebajikan, sebaliknya banyak mengumpat terhadap orang lain, maka lebih baik kita berhati-hati terhadap diri sendiri berbanding berhati-hati terhadap orang lain. Jadi banyak orang cakap hari ini, mengeluarkan statement, tuduhan, ramainya tidak mengkaji, bahkan dengar-dengar memidah cakap orang, maka dia akan bertanggungjawab sekali dengan orang itu di akhirat. Sekiranya kita melakukan dosa kecil yang berterusan, kesan dosa itu terhadap diri kita adalah lebih besar berbanding dosa besar orang lain terhadap kita. Sekiranya kita mendapati tiada kecelaan pada diri kita, maka kita perlu mengetahui bahawa dengan kita tidak menyedari kecelaan-kecelaan diri sendiri itulah sebenarnya merupakan suatu kecelaan yang besar. Kita tahu, kita rasa kita ini sempurna lah. Biarlah orang sebut hal kita. Hal ini kerana setiap manusia tidak terlepas daripada perbuatan tercela. Namun sekiranya kita tidak memiliki sifat tercela, maka sudah tentu kita akan bersyukur kepada Allah
sebagai ganti daripada mengumpat terhadap orang lain, kerana mengumpatlah sebesar-besar perbuatan yang dicela. Imam Malik rahimahullah ta'ala tulis, kata-kata Malik yang tak ada dalam kitab ni. Imam Malik kata, al-alim ariftu unasan fil Madinah, aku kenal beberapa orang di Madinah ni, tak ada aib, tak ada kecacatan, tak ada kecelaan apa-apa. Orang pun tak cakap hal dia, orang pun tak ambil hiram dengan dia, baik je dia, tenang duduk. Tetapi apabila dia bercakap hal orang, dia mula mengumpat orang, mula bincang hal orang, orang pun mula bincang hal dia. Bila dia mencari keaiban orang, orang pun cari keaiban dia. Kita hari ni kita nak tak orang dedah keaiban kita? Nak? Tak nak? Ada diam, tak usah duduk cara hal orang. Imam Syafi'i dalam cahaya dia kata, walin nasi alsun, mu ada lidah boleh cakap, orang lain tak ada lidah. Tak ada lidah, ada juga. Jadi kalau kita nak cakap hal orang, kita tunggu untuk orang bercakap hal kita. Subhanallah. Ini sangat besar-besar. Jadi kita ada kecelaan, orang lain juga ada kecelaan. Kalau kita kenal orang tu memang dia bermasalah, telefon ada, WhatsApp ada, email ada. Kalau kenal pula duduk satu karyah, kita minta nak jumpa sekali, assalamualaikum, saya dengar awak buat gini. Orang kata, betul ke tidak? Kalau dia kata tak betul, itu fitnah. Kita kata alhamdulillah, itu fitnah. Nasihat cara seorang. Imam Syafi'i kata apa? Nasihat sama seorang itu nama dia nasihat. Kalau dia sudah naik atas pentas bagi nasihat, saya nak bagi nasihat pada orang itu, itu bukan nasihat, itu mencela nama dia. Kita ni, saya nak bagi nasihat pada orang ini, dia letak dekat mana-mana tempat awam, tulis surat ke cara terbuka. Sekarang ni kan ramai orang surat terbuka sekarang ni, ya, surat terbuka ataupun mencela orang yang tidak baik, maka itu semua perkara yang tidak baik. InsyaAllah kita akan pergi kepada sikap berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni, ya, tadi kita dah tamat bab yang pertama dalam masalah lidah ni, bab mengumpat. Kita akan pergi kepada bab berbantah-bantah insyaAllah dalam siri yang berikutnya. In ahyanallah, in ahyanallah. Tengok soalan, banyak ada soalan sebab kita masa kita ada terhad, dan bulan 12 biasanya cuti kan, Majlis Negara dia cuti bulan 12, dia ikut cuti, cuti apa, ada banyak program-program sekolah juga. Ni soalan tadi kita dah jawab, kalau ada serbuan untuk pelaku maksiat dalam bilik atau tempat tutup, bukankah membuka aib? Memang kita tak boleh buka aib. Pasal satu saya kata, tak boleh bawa wartawan dan tak boleh bawa video. Ni ditularkan terus. Nanya kawan tu, tak pakai baju, tak apa, kita belum siasat lagi dia. Pergi tanya tu, bawa video, ini silap. Jadi pihak penguasa kena jaga adab, jaga adab. Kita boleh pergi siasat. Awak ada ada bukti tak kawan berdua ni suami isteri atau adik-beradik atau mahram? Tengok. Ada. Jangan. Tapi kalau ada pun dah ambil gambar, dah apa jadi? Ada setengah sok khabar ni melariskan sok khabar dengan mendedahkan keburukan orang. Maka itu satu kesilapan. Berbohong pada seorang isteri hanya untuk menjaga hati isteri memang masih tidak dibenarkan. Contohnya mengatakan makanan sedap tapi sebenarnya tak sedap. Bolehlah cakap, Allah, Masya Allah, menu ambil kat mana hari ni? Sedap ni makan. Nanti dia kata, minggu depan kita buat lagi dah, dah menu lain pula. Pandai-pandailah guna. Jadi setengah ingatkan, orang salah bagi motivasi ke bini, ingat dah cerita. Dia pergi kerusuh motivasi. Motivasi rumah tangga bahagia. Jadi salah satu penceramah kata, awak nak bahagia ni, kena puji makanan isteri. Dia balik ke, puji selalu. Allahu Akbar, sedapnya kuih ni. Oh sedap. Bisteri dia tak senyum langsung, lagi puji lagi merah muka. Dia kata, apa masalah awak ni? Saya motivasi ni. Dia kata, abang 20 tahun dah saya masuk awak, tak pernah puji. Tiba-tiba hari ni jiran sebelah rumah yang janda tu bawa mari makanan, kau puji melakinya, kenapa? Ingat baik-baik, nak puji-puji pun hati-hati kok, jangan sampai terbang apa ni dia punya sodek besar mari atas kepala. Jangan.
Jadi kita boleh puji. Dia panggil dalam bahasa Arab kata mujamalah. Mujamalah tu kita tahu dah masalah isteri kita ni memang tak reti masak, jadi puji-pujilah sikit. Ya. Tapi kalau minggu depan awak pula, kita kata gini lah, saya nak teh menu lain pula. Waktu tu tak sah. Jadi kita buat, dari lama-lama kita bisik dengan dia, sebenarnya makannya tadi tu banyak garam. Saya ni kan ada darah tinggi sikit, jadi tak sesuai. Pandai-pandailah, jangan duduk itu sangat. Ambil hati orang perempuan ni. Tapi kalau nampak dia lagi perasan, dah, kita esok buat pulak, tak soal, kajak betul, tak sedap benar tu. Saya pejam mata makan. Aktiviti mengumpat dan memfitnah kini dimonopoli oleh laki-laki berbanding wanita. Pihak-pihak muslimat telah mempertahankan hak dia. Kita kata, dah, saya kata semua grup dengan adanya mazhab wasafi ni, semua geruk telah mengumpat. Geruk mengumpatlah kau. Dia mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Kita kata semua yang mengumpat tu laki-laki ke perempuan ke, kalau khunsa ada pun dia berdosa belaka. Tak kira siapa. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada awal tahun nanti insya-Allah. Inna ahyana Allah. Doa-doakanlah supaya banjir tahun ni tak jadi besar. Semoga kita selamat semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.